Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan Angga Kaleba. Oke. Kali ini saya mau buat tutorial lagi dengan tema cara menginstal Adobe Audition. Oke. Sebelum masuk ke tema atau inti pembahasan, saya mau membahas sedikit tentang apa itu tools Adobe Audition atau aplikasi Adobe Audition. Oke. Adobe Audition sendiri adalah itu bagi saya itu pengedit suara. Seperti kalau suara Anda ada yang mau diedit, mau dipotong-potong atau mau di-cut-cut, kalian bisa menggunakan Adobe Audition. Karena itulah produk Adobe yang sering digunakan para YouTubers atau para pengedit-pengedit lainnya. Oke. Okay? Itu pembahasan saya sedikit Adobe Audition. Kalian bisa menggunakan itu meng-cut-cut suara, merubah-rubah suara atau menjadikan suara Anda yang biasa menjadi basah atau mengeraskan. Oke. Okay? Oke, okay, kita langsung saja. Kalian harus persiapkan aplikasinya sih. Seperti Adobe Audition sendiri, kalian bisa gunakan ini. Nah, kalian pengen aplikasinya, kalian bisa kok komen di komentar video saya ini. Oke. Kalian bisa menuliskan alamat email kalian, baru saya kirimkan ke alamat kalian. Oke. Kalau pembahasan penginstalannya ini kalian bisa melihatnya di sini kok. Tapi sebelum itu saya mau bahas sedikit, kalau kalian suka atau mau mensupport atau mau berlangganan di channel saya, oke? Okay? Atau mau update baru terbaru dari saya. Saya janji kok saya akan update terus soal pembelajaran atau tutorial soal tentang teknologi, oke? Okay? Kalian bisa subscribe, like dan komen supaya saya bisa berkarya terus, oke? Okay? Nah, kalau sudah kalian langsung install aplikasinya aja. Kalau sudah, next. Tapi sebelum kalian menginstalnya, kalian harus membunuh atau mematikan icon monitor kalian, oke? Okay? Atau disconnect lah, seperti bahasa gaulnya. Itu bahasa Inggris. Oke, okay? Maaf kalau saya sering berdekat headset saya karena ini supaya suara saya jelas karena saya tidak pakai mic seperti YouTubers lain, oke? Okay? Saya cuma pakai headset kok karena saya baru-baru juga. Saya juga tidak punya uang untuk beli itu. Ada sih uang, tapi malas pergi belinya. Oke, okay, kalau sudah ignore. Tunggu sampai installnya selesai. Sembari menunggu, saya mau bercerita. Saya mau bercerita kalau kalian kalian bantu saya untuk subscribe channel saya ini supaya kalian bisa berlangganan di channel saya. Tidak apa-apa kok, ini gratis. Gratis tanpa dipungut biaya. Jangan khawatir dan hati-hati dengan penipuan. Tidak kok, ini bukan penipuan. Kalian cuman tekan tombol subscribe yang merah itu, baru tidak ada, sudah selesai. Kalian bisa like atau komen. Bagusnya like dan subscribe aja. Kalau bisa komen, kalau mau aplikasinya saya kirim sebentar kok kalau kalian mau. Kita tunggu sampai saya installernya. Oke, karena terlalu lama kita skip aja ya. Oke. Ada tiga pilihan, kalian terserah mau pilih yang mana. Kalau di atas itu dia install pakai serial number. Banyak kok serial numbernya di Google. Tapi kalian mau pakai ini terserah, kalau mau pakai ini terserah. Install tutorial sendiri itu adalah kalian bisa gunakan aplikasinya tapi terbatas cuma 30 hari tok. Oke, okay? Kita install tutorial aja. Langsung accept. Nah, kalian bisa klik location-nya, oke? Okay? Dan bahasanya kalian bisa pakai English Arab dan Indonesia, oke? Okay? English aja. Nah, kalian bisa menyimpannya di mana? Terserah kalian. Kalian bisa
browser firewall dari mana yang kalian bisa simpan. Oke, kalau sudah install aja, saya simpan di situ aja, bisa aja. Oke, preparing for installnya itu ditunggu sampai 100%. Karena ini terlalu lama, kita skip aja ya lagi. Kalau udah selesai, dia akan muncul tampilan kayak gini. Installation complete. Oke, kalau sudah, kalian tekan launch now aja. Dia akan otomatis terbuka. Oke. Nah, edition trial dia akan 30 day. Oke, 30 hari. Start trial aja. Oke. Kalau sudah selesai, dia akan tampil kayak gini. Oke. Dia akan ada tracknya, ini layarnya. Ini tracknya ya. Iya, ini tracknya. Kalian bisa upload ke sini kok. Kalau soal pembahasan bagaimana gunakan ini, kita akan menggunakan lain kali ya, tutorial selanjutnya. Oke, okay? Sekian dari saya, cuma itu saya bisa sampaikan. Kalau kalian suka dengan video-video saya, tolong ya berlangganan di channel saya. Itu tekan subscribe aja ya, oke, okay? Supaya saya bisa berkarya terus. Oke, okay? Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.